Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya juga nak tunjuk cara membuat nasi goreng. Kerana hari ini abang saya, ya, kata saya Sultan Johor masak nasi goreng. Jadi saya pun nak tunjuk masak nasi goreng. Sultan Johor, saya tunjuk satu jenis nasi goreng. Saya nak tunjuk dua cara. Mula kita panaskan kuali, ya. Kita guna olive oil, sehat. Taruh minyak dulu, hangatkan kerana kita nak goreng sosis tu dulu sedikit. Sekarang minyak dah panas sikit. Goreng sosis tu sebentar. Okay, fine. The sausage is golden. Nanti you want to sosis kita dah siap, ya. Sekarang kita goreng bawang putih. Goreng bawang sini wangi. Ini dah nak golden, kan? Ha, bila dah nak golden, kita masukkan telur kita. Jangan pukul. Okay? Apabila telur dah tertutup, kita masukkan nasi kita. Masukkan balik sosis tadi. Ya, garam cukup rasa. Lada sini yang kita dah kita daun sup, daun sada. Sekarang kita ratakan. Last but not least, cap manis cap kipas, pinjo. Dan kita tuang kicap manis, ikut sebanyak manis kita suka. Dan kita gaul dia rata-rata. Nasi goreng sausage kegemaran ananda saya Sultan Iskandar, yang bonda saya selalu buat. Ni tadi kita pakai minyak, sekarang kita pakai butter. Cairkan mentega, ya, ni ada mentega. Itu jadi saya tekan tahu dalam sebentar lagi. Kerana saya sudah kasih lada tu goreng dengan butter. Lepas ni kita masukkan telur. Dan sekarang kita tahu nasi, ya. Nasi goreng mentega. Hanya tahu telur dengan lada hidup merah yang ditumbuk bersama garam kasar. Ini favorite ayah saya dan abang saya Sultan Johor pun kecil-kecil santap ni je. Kadang-kadang kalau ada roast beef lebih, kita masuk. Ada ikan membal goreng lebih, kita masuk. Kalau ada ayam goreng, kuih kunyit lebih pun, kita potong kecil-kecil, kita masuk. Inilah kita punya masakan kalau tu lapar. Jadi hari ini saya tunjuk dua jenis nasi goreng. Satu, nasi goreng sosis tadi yang kita dah goreng bersama sosis dengan kicap. Yang ini kita gunakan minyak dan kita tumis bawang putih dahulu. Dan kita masukkan daun sup, kicap manis dan sosis. Yang ini nasi goreng mentega. Terima kasih. Kita jumpa di masa yang akan datang lagi sekali.